Apakah boleh seorang wanita maaf yang bagi keputihan, katanya, wudunya niat istibahah, dan kalau boleh niat istibahah, apakah seandainya maaf cairan tersebut keluar sebelum dia selesai melaksanakan sholat, apakah batal, katanya Ustaz? Itu semacam penyakit ya, dan itu dari dalam. Perempuan di dalam penyakit yang semacam ini, mereka tidak sama. Ada yang keluar terus, maka ini hukumnya seperti istihadah. Hukumnya wudunya harus seperti wudunya istihadah. Harus tepat waktu, istinja dulu, dibalur, cepat wudu, cepat sholat. Ada yang tidak selalu keluar di saat-saat tertentu, maka ketika dia tidak keluar kemudian, maka dia seperti orang biasa, normal. Tapi ketika keluar kemudian, maka dia belum istihadah. Terima kasih banyak.